Fenomena hujan es mengguyur Mandalay Natal Rabu malam sempat menghebohkan warga. Pasalnya kejadian langka di luar dugaan karena sebelumnya wilayah Mandalay Natal dilanda musim kemarau. Dari rekaman video amatir warga terlihat guyuran hujan bercampur es turun di wilayah Kecamatan Penyambungan Selatan Mandalay Natal pada Rabu malam. Kejadian langka membuat heboh warga, apalagi sudah lama wilayah Mandalay Natal dilanda musim kemarau. Guyuran hujan es berlangsung selama kurang dari 5 menit dan material es sebesar kelereng membuat pengguna jalan terpaksa berhenti karena terasa perih di mata. Fenomena langka hujan es direkam warga dengan telepon genggam dan diunggah di media sosial hingga menjadi viral. Belum ada laporan kerusakan bangunan rumah warga akibat turunnya hujan es. Namun sebuah batang pohon dilaporkan tumbang menutup badan jalan lintas Sumatera. Sementara itu, akibat tumbangnya pohon besar, kendaraan dari dua arah Medan menuju Padang dan sebaliknya tak bisa melintas. Kendaraan dari arah Medan menuju Padang atau sebaliknya terpaksa tertahan selama hampir 3 jam. Adalah, tapi hujan. Takut ya? Iya, takut, berat. Terus sampai kapan rencana yang ditunggu? Belum tentu, nggak ada apa-apa. Mana tahu. Oke, tapi tetap ditunggu ya? Iya, mana piginya? Mana lagi? Ya? Iya. Petugas dibantu warga akhirnya mampu menyingkirkan batang pohon tumbang menggunakan gergaji mesin atau sinso. Dari Mandalay Natal, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.